hati. Mulai hari ini, saya akan banyak menginformasikan informasi yang ada di BNNP Jawa Timur ya. Nah, informasi yang mau Reti sampaikan saat ini adalah terkait kemana sih sebenarnya barang bukti narkotika yang menjadi sitaan BNNP Jawa Timur. Jadi, begini. Yang pertama, BNNP Jawa Timur melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika. Yang kedua, barang bukti narkotika sitaan BNNP Jawa Timur dilakukan pengujian bersama dengan tim laboratorium forensik Polda Jawa Timur dengan mengundang beberapa saksi dan awak media. Dan yang ketiga, barang bukti narkotika yang sudah melalui proses pengujian dimusnahkan menggunakan alat insenerator di halaman kantor BNNP Jawa Timur dengan disaksikan oleh para tamu undangan dan para awak media. Yang terakhir, semangat War on Drugs, mari perangi narkoba bersama-sama dan jangan takut untuk